Kocok deh kan? Lah pangeran tak ngerasa korupsi ya, dunia ini om. Pangeran piye? Sali KPK kan tawaran sebut itu Gusti ini uang korupsi jalan pakai mesin. Cangkem itu dunia aku. Lo pangeran korupsi ini yang dia. Walillahi mulku samawati. Pangeran mau menangan tuh dem. Jadi oleh wahai dia korupsi gue bangun mesin, sing nyumbang, sing koruptor lah di tombol. Paham gak dong? Tapi nama cerita yo sawah. Ia pengiran korupsi ni neng diuai. Ya kan, ya kan. Dunia kafir kan mina Allah, wa ilah Allah, walillah. Mana tak warai? Kena macam buat disubah tenan. Yo saya ini terima atau juga nawang. Yang fakir nawang alim atau sopul. Nawang alim zaman akhir lawan rap bener. Kena nama cerita. Tapi mengurus masjid sering rap bener buat semua. Semua kaya kena sopul lah terserah aku ya. Daripada yang ngodoh iman hakim, kok pengiran takut aneh ini. Tapi yang suka kok ngodoh ih, mau melarat semis liwat-liwat, itu ribuan. Ya, wadah iman hakim ribuan ya. Mumet. Bocok wibawa nih yang suka, wong macam itu. Masya Allah. Itu mergo keliru nyifati wong suka, wong kuat. Padahal cara Allah, wong doif. Mulanya itu lo warai. Takor, kalau itu tenan ke dalam hal ilmu kula nu parak tenan ke pangeran ya mungkin nak ibadah dhuwur sampean nak ibadah nak ilmu parak kula mbok jeng ben roh kula wis aniki maksudnya aniki nu parak kula asal ilmu kula nu pernah baca satu hadis kula riyen yo ora pati paham roh maknane tapi rati ora pati paham wae dewe Rasulullah ngeten syaraful mukmin wa fi riwayatin karamul mukmin qiyamuhu billah wastighna'uhu anan anin nas. Sing darane mulyane wong mukmin iku sitok ya iku nak gelem kiamulan. Gelem tahajud. Nah, misale ra tahajud yo nulis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV, saudaraku ya. Mudah-mudahan kawan-kawanku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau yaitu Gus Baha dengan tema uang korupsi. Yuk, mari kita simak penjelasannya sampai akhir selesai biar kita tidak gagal paham. Langsung saja kita simak videonya. Let's go. Makanya masyhur nih kan hadis-hadis sahih, ada orang enggak berani nahi mungkar, kemudian dia ditanya Allah, kenapa kamu takut nahi mungkar? Kula wedi wa ahsan nas, kula wedi menungso nak nuruti kula. Ama kuntu ahaqqu an tuhsya. Apa kowe ora ndelok aku luwih wedi, luwih pantes mbok wedeni aku iku pengera neraka. Tapi ono wong saleh sing ndake, iku malah bisa swarga, pinter jawabe ngene. Niku Gusti, kula nak ben menungso wedi dituthuki, lha nak ben jenengan rak mboten swarga, men kita bebas. Pengera kok afian tenan, kita bebas kalimat. Jadi kamane ngeten lho Gusti, nak menungso ora kula kecewakno ora nutuhi. Lainnya jiran tak kecewa itu biasanya puro suarga waduh kaget suka ya jadi kulon pun siap-siap modern yang ngakali, bu siasat terlalu tapi yang jelas berdasar riwayat ya kelebihannya wong alim berdasar nama riwayat tapi yang ngalim gak ada wong alim daripada nabar ngaji lari dikira-kira lah aku repot kok nabar pas ngadepi pangeran wow ya jadi kira-kira sepoknya sering dengar Rabbana lah tu akhirna inna siina waktu namulani ngendikani Rasulullah kabeh nabi urung tahu dikai hadiah sebesar hadiah saya terus nabi menyebut satu fatihatul kitab dua khawatimu suratil Baqarah itu akhir surat apa? Baqarah mana ke wabe wong nak tahlilan nak dungo wabe ora tau lali robana ratu akhidna tapi agar wis kesuwen ora dijiwa gitu agar nasib wis kesuwen niku ora dijiwa mlane wong sing tukang mimpin tahlil rutin iku kudu kerja sama mbek ulama ulama sing maklari manane paham nggih wong tahlil rutin iku seru penting biasa suwi ape lho ape sedilu ora wani kok sungkan sing nyangon ambiyai sebagian kan jokolah tak bahkan kok suwi sungkan kok sisi sangoni kok sedih kok tak lalu di konco zuhud ya zuhud tak kebablas itu ya repot semen gresik seneng tuban itu badi berdiri ini pak membahas abasi bapak wakaknya apa tiang panjang pertama di mana kibi mereka di daerah nopo santri semua jen kan jokolah konco akrab pula
biasanya macam mana ke meneng desa kan kiai ini untuk iwak khusus biasa nggak saya ketemu rupiah nih orang saya ketemu dolar bukan saya ketemu rupiah alhasil dia sebagai kiai orang tahu bayang untuk sambil 500 saya mereka pikir saya suwi lah dia tidak tahu bayang luar tuh asal itu dah mana ke terus teng desa desa biasanya tak waktu ngarep kau tuh gurih deh nah perkara ini dia anak motor kafe suwi ke saya ketemu dolar suwi ini aku sepunti, aku sepunti orang kedosan maksudnya aku rapat sokatan aku tak mau lagi, aku kiai nak elek ya gini nak bodoh ini orang suka ngerasa dosa nak bodoh ini orang marah kaya ngerasa dosa aku kiai lagi elek kaya kue aku yang bolak-balik di dalam melarat gak bawa cokatan merata aku ngerasa dosa, tapi ini di dalam suka aku sepukti nak doki elek astagfirullah tak betul-betul ini orang sebiasa rakatan ini rakatan mah jadi mumpul orang cilai betul-betul ini orang gede betul-betul itu relatif ringan hisap mereka gak beda-beda orang gede orang apa cilai tapi gak betul ini tadi saya pikir itu hukumnya biaya soalnya ya ada orang di dosa aku yakin cara rohkir lah dipikir untuk 500,000 di utang biro di sahur wes rata mikir. Aku resiko jadi gay soleh. Aku mangan duit sakmono geger itu. Terakhir tak mau. Nak mamang gak ada masjid. Wes boleh. Niru aku kan ger mamang nggak malok bar. Oleh ngisap iya orang bawa gugu ya. Gua berdekik mamang tak malok selesai. Tak kau pangeran dia gugu apa? Betul gua enggak. Terus. Gua nanti mamang itu jengkel. Gampang kan? Bila iya melani ada konten kaya nanggut kulo kus nak ada duit korupsi gue nyumbang masjid piye ya sah sing nyumbang rati tombol tapi masjid desa lah kok sampe guys iya sing nyumbang rati tombol ke duit korupsi masjidnya di kecamatan desa lah kok sampe guys lah pangeran nak ngerasa korupsi ya dunia ini om lah pangeran piye sali KPK ketawaran sebut itu gusti ini uang korupsi jangan pakai masjid cangkemmu itu dunia aku lah pangeran korupsi ini yang diung walillahi mulku samawati kira lu menangan tetep ketika lu wae korupsi gue bangun masjid sing nyumbang sing koruptor rada ditompo paham gak dong tapi nak masjid itu sawah lah pengiran korupsi ini yang diwae ya kan ya kan dunia kabe kan minta Allah wa ila Allah walillah gue tak warai gue nak wajan wadi subah tenan ya gue sayang di lima ngantus juga ada uang yang fikir ada uang ahlim ada sopul wong alim zaman akhir rawan ra bener gak ana masjid tapi ngurus masjid ya sering ra bener waduh ae semoga gak ana sapa lah terserah aku ya daripada ke ngodok iman hakim kok pengiran takokane ngene tapi wong suke kok kodoki wong melarat sing wis liwat-liwat tuh ribuan ya macam ana hakim ribuan ya mumet wujud wibawa ini juga orang-orang macam itu ya masya Allah itu mereka keliru nyifati orang juga orang kuat padahal cara Allah orang doif makanya itu lo warai takar itu kalau itu tenang di dalam hal ilmu kalau itu parah tenang di pengeran mungkin nak ibadah gue sampai anak ibadah nak ilmu parah kulo gue jengben rarah kulo pas aniki maksudnya aniki ini parah kulo masalah ilmu kalau itu pernah baca satu hadis kalau itu ya rapati faham roh maknanya tapi rapati faham wae dewe Rasulullah ngeten. Syaraful mukmin wa fi riwayatin karamul mukmin qiyamuhu billah wa istighna'uhu 'anan 'anil nas. Sing diarani mulyane wong mukmin iku sitok ya ku nak gelem qiyamullah. Gelem tahajud. Nah, saya rata tuh yo nulis. Utawa sore tafakur. Nah, sing iso kabeh kelon yo ra apa-apa ibadah sapa ora apa-apa kaya ruh-ruh kene sekalon ra apa-apa ibadah. Timbang tahajud ngerame ini yuk ngongkon pangeran penyaru tangi malah malah ngerame ini kok tuh tahajud itu yang sing BPKB ini yang buang emang ngerame ini kok malah pangeran rame le utang dilibat dilibat itu ngerame ini kok ini yang pangeran rame le utang kok nopo dilibat
Ini ramai ini tok. Tapi satu-satunya kebaikan dek ini ke orang ini gue dukun ngono tok. Jadi kok pemeran tak perlu nyembah ini mau dibiji HP lumayan ngono perkara ini ramoran apa dukun ngono tok. Kenapa begitu? Setelah Anda, makanya ini kula waca nggih. Saya baca bi ainil ilmi, saya baca. Kalau Anda tahajud kemudian baca antal haq, sing nyata iku Allah, liyane iku gak nyata. Terus kowe mbek wong rapati wedi, ya mbek dunya rapati wedi. Mergo kowe ngerti dunya iku barang batil, barang sing ora jelas. Lha nggih, misalnya ngaten nggih, contoh gampang nggih. Misalnya saya punya uang 10 juta atau 20 juta. Ngono nggih. Ini rumono tenan. Saya punya uang 10 juta atau 100 juta, berapa saja. Terus aku muni ngene. Gusti, saya ini punya uang 100 juta. Supaya saya nanti itu kalau pensiun punya tabungan. Saya kan 5 tahun lagi pensiun. Kalau punya tabungan 100 juta kan setelah pensiun saya punya uang. Itu malaikat sing bagian mati, sing roh mati merong dinongkas. Roh detail mati. Wong kok goblok ngono. Wong umure kare rong dino kok bayangno nanti 5 tahun goblok ora di peradaban blas. Bahasa Anda batal semua, nah di mata Allah bahasa ini kan batal semua kan? Lengke bahasa ini batal apa enggak? Batal kan? Wong kok bayangno, Gusti kula ku mbah nabung sing kata ben anak putu kula niku uripe enak. Apa perso catetane anak niku kowe mati terus tuku sepeda motor ninja terus tabrakan mati. Sing sitok ngawur mati. Walase terus padha wae nyusul bapake utawa do nyentek. Anak entah sarupe ngawur. Batal semua kan? Itu beda dengan kita tetap ngumpul duit. Biasanya dirubah, pengenan itu gampang, apian. Biasanya dirubah. Gusti, dia kalau ngumpul rahmat aja dengan bingung malaikat sing ape nyalahno. Kalau bedino ngumpul rahmat jenengan. Lah tabungane anak gue itu rahmat jenengan. Karena mengatakan rahmat itu lebih luas ketimbang sekedar uang. Mungkin uang saya nanti habis, tapi rahmat jenengan tidak habis. Makanya Nabi aja gue, ya Nabi tenan ya pinter. Nabi ayo mantan yang suge, terus nanti gubikan macam-macam atau suge meneh. Tapi tau gubikan terus suge meneh gitu. Ojo kok terus marah terus kasih balik. Iku racun. Keliru nerukin kan niru Nabi ayo Nabi marah. Tapi yang cerita itu Nabi ayo terus jadi suge. Lah itu saya ngomong dari saya niru, paham gitu. Jadi niru tak sabali ojo kok. Paham gitu. Cerita Nabi ayo pasti suge pemarah. Suge mana? Saya ngomong niru-niru. Nang kebangkit perkara ini. Kok niru keterusan. Nabi Ayub zaman sugeng duwe tabungan emas kathah teng kotak kathah teng omah kathah. Walhasil mbek pengiran dibedo gawe walang emas, belalang emas. Nabi tenan antara ilmu ulama Nabi. Lu dibedo no belalang emas Nabi Daud layan bedaki dicekeli, dilebokno sak ditadai karo. Nganti ra seping jadi bedaki, dinyek mbek pengiran. Wadah. Wah yo Ayub wis tak kei donya akeh. Ono malang emas mbok kejar koyo ngono. Jawab Nabi Ayub ana, "Ya Rabbi, uang umpama yasfa umir rahmatika sing saged warek sange rahmate jenengan sinten yo pangeran lembar to Pak alasane wa may yasfa umir rahmatika sinten to Gusti sing saged warek sange rahmate jenengan dadi kalau ben apar mangan sego wis gegeken ono telo mbok pangan dari ku setrik mbok ombe lho dari ku ora tanjam mbok gedang goreng mbok pangan lho niatku Gusti kabeh rahmate jenengan kok enak dadi mau karep ngrubah. Ya aku pengiran yang seneng. Kenapa pengiran seneng? Ya piye wae aku nyifati Allah. Orang nyifati makhluk iki. Tapi nak nyifati gedang goreng enak gizine ngene, sate enak gizine ngene. Berarti nyifati makhluk kan? Padahal makhluk ini sing dhaif. Ya dhaif ya bisa dadi bendana. Jadi kiat jadi wali ini pangeran tapi rasa beri dan suwe-suwe paham ya mereka uang gampang jadi wali pas mangan pun angan dulu uang gampang jadi wali ku pas mangan jadi wonten hadis yang sangat menggembirakan melalui kelakon kalau ini saya apal tadi inna woha ta'ala layar do'anil abdi idha akalal aklata fayahmaduhu alaiha au syaribas syarbata fayahmaduhu alaiha ini redaksi ini Rasulullah ngangge inna ngangge la inna woha sak tengah Allah ta'ala layar do'ya pina rindu sop Allah wong diridani Allah wali tawali sak dure wali diridani Allah Allah paling rindu neng kawulane nalikane mangan sak puluhan terus muji Allah betapa rahmat Allah ku jembar iso mangan kok ngobe sak ceguan yo rindu neng Allah betapa rahmat Allah jembar
Nanti kata-kata Rasulullah nak ngendikan syafaat, ngendikan barang paling sakral lu pas nopo dahar. Kabeh riwayat syafaat ngendikane Nabi pas nopo dahar. Lagi ya saya ini jarang wani pas mangan ngomong penting. Kok pas mangan lah teman. Jadi nak ngomong sakral ngenteni bar sholat, ngenteni bar sikatan. Nah riyan zaman Nabi buatan biasa pas dahar Nabi ngendikan pas dahar nopo jenenge biro katifasatin. Nopo sambil nopo kambing Nabi ngendikan ana sayyidul awalin wal akhirin. Aku soben sing mimpin ning akhirat. Ora ono Nabi Adam sak pengisor ila tahta liwai. Soben sak ngisorku kabeh. Ana sayyidul awalin wal akhirin. Ana awwalu man yasfa, ana awwalu syafi'in wa awwalu nopo musyafa'. Ngendikan pas dahar. Karena uang iso parat pengiran tenan malah pas dahar. Karena mangan itu melibatkan sekian fungsi saraf, jutaan fungsi tubuh. Wali ngeling tenan, mangan itu kangelan tenan. Jadi sapuluan eling apa melane kon ngunyah nganti ping 32 botol niku macam-macam ora wali cinta bapar. Lah saiki wong maca manake upah apa padahal sabu kotir nek ana kramate pas mangan pitik. Lah sing ditiru mangane pitik to lha ora repot ae. Kalau wong bentuk repot repot sore. Dadi niru wali tapi ora roh ruhe. Lah ulama kados kula sing marah ora pati dipercaya. Mergo saiki ulama mbek wali ku beda. Nak wali sing kramat terus. Nak ulama kok iso muwang. Repot terus. Oke, terima kasih banyak saudaraku semuanya sudah merampungkan kajian daripada beliau yaitu Gus Bah kurang lebih 15-an menit. Alhamdulillah. Walaupun kita ngaji hanya lewat YouTube, mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid beliau dan bisa menerapkan kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak buat saudaraku semuanya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.